kita masih menyusuri tebingan sungai Sarawak ya, di area waterfront daripada pangkalan Gres, Kampung Gresik, Kampung Moyan dan terus ke hulu sini guys. Nah, inilah saya baru sampai di dekat-dekat dengan Jematan Derohana guys. Nah, jadi saya masih berjalan-jalan ambil view guys. Jadi berjalan-jalan lah bersama saya guys. Saya masih di sini guys. Nah, ini yang bendera Sarawak, tapi belum dipasang lah. Dekat dengan dun guys. Saya masih jalan-jalan bawa teman-teman, bosku-bosku semua bersiar-siar di tebingan sungai Sarawak guys. Tempat baru, tempat apa guys saya pun tak tahu. Tempat apa, kawasan apa ini saya pun tak tahu. Sih macam kawasan orang nak buat apa-apa tempat ni. Saya cecum berada di dataran Ibu Pertiwi ko guys. Tapi benderanya belum dilekat lagi guys. Oh sudah ada dilekat. Oh tu dia baru perasan. Tapi tak berkibar sebab belum angin belum bertiup guys. Saya berada di dataran Ibu Pertiwi ko. Dekat dengan dun undangan negeri ya, inilah. Saya berhenti guys, ini ada program apa program tak tahu, kem semua sudah di ada di sini. Inilah saya ambil view di kawasan sini guys, di seberang dengan waterfront. Saya masih bawa tuanku semua bersiar-siar di kawasan ini guys. Saya pun baru pertama kali menginjak kaki di kawasan ini. Cara ibu Pertiwi ku kita masih bersiar-siar guys di tebingan sungai Sarawak berseberang dengan waterfront guys. Nampaknya cuaca dah tidak panas lagi, dah mendung. Inilah kita masih bersiar-siar tengah dibuat baru dia punya bangunan dun. Tengah dibuat baru guys. Kita masih bersiar-siar di kawasan berseberang dengan waterfront Kuching guys. Di seberangnya memang ada event tapi tidak tahu event apa. Mungkin malam akan tahulah apa eventnya. Itu kapal Ribua Cruise, Sarawak Ribu Star, Star Cruise. Itu mahal tambang guys, mahal tambang tu. Ini saya masih bersiar-siar bawa tuanku semua bersiar-siar guys. Di kawasan berseberang dengan waterfront ni pengkalan sapi guys. Saya pun baru pertama kali lah bersiar-siar di kawasan ini. Dataran Ibu Pertiwi ku. Masih bersiar-siar guys, masih bersiar-siar di seberang pangkalan sapi guys.
selalu malam-malam air warna-warni guys, inilah dia. Inilah air selalu berkocakan. Nah masuk sini pun ada jam guys. Buka 6 pagi, tutup 7 malam. Bukan sembarang nak masuk ke sana. Inilah selalu api malam hari guys. Ini berkocakkan air guys. Okay guys, stay tune. Masih bersiar-siar guys. Saya baru pertama kali menjejakkan kaki di kawasan di bawah ini guys, di berkocak-kocakan air ini guys. Inilah baru pertama kali guys. Cuaca pun tidak panas guys. Okay guys, saya masih di seorang ini, itu di Pangkalan Sabdi dekat dengan Dewan Undangan Negeri guys. Masih lagi di sini ambil view sambil santai-santai guys. Santai-santai bawa anda bersiar-siar di tebingan Sungai Sarawak, itu waterfront Kuching guys. Bawa anda meninjau. Bosku-bosku semua meninjau kawasan ini guys. Biar sama-sama menikmati keindahan tebingan Sungai Sarawak guys. Saya parking di sebelah sana terus berjalan ke sini guys. Berapa jauh perjalanan sampai jogging-jogging. Sampai jogging-jogging guys. Perjalanan sampai jogging-jogging. Untuk buang peluh guys. Jadi kita akan pusing balik ke tempat saya parking tadi. Tadi tempat area saya parking tadi ada music, jadi saya tidak ambil konten di sana. Jadi saya ambil terus ke depan sini, ambil konten sebelah sini lah. Tapi ini pun saya pergi ke balik ke tempat saya parking tadi guys. Saya bawa anda busku-busku semua bersiar-siar di tebingan Sungai Sarawak guys. Bersiar-siar. Siar-siar guys. Terus siar-siar di tebingan Sungai Sarawak. Tak jemu-jemu juga. Ini kawasan yang saya belum redah, yang saya belum jalan lagi. Saya akan bawa anda bersiar-siar guys. Panas mula naik lagi. Di lepas ini saya akan terus balik lah. Jadi saya masih bawa anda bersiar-siar. Bersiar-siar di kawasan ini guys.
dampak cuaca guys. Kita masih bersiar-siar di kosan ini guys. Bawa bosku semua bersiar-siar guys. Oke guys, nih saya bawa bosku semua, tuanku semua berjalan menyusuri tebing Sungai Sarawak di seberang waterfront guys. Seberang sana dan seberang sini guys. Saya masih bawa bosku semua masih bersiar-siar ya. Nah, cuaca udah mulai panas guys. Awas, nah, itu dia. Awas guys. Dan masih bersiar-siar guys. Kena balik ke tempat parking tadi guys. Inilah perjalanan saya menyusuri tebingan Sungai Sarawak melalui jematan ini guys. Kali datanglah ke sini ya untuk menikmati. I love kucing. Nampak tak? I love kucing guys. Sungai Sarawak guys. Nah, seberang ada hotel guys. Jalan menyusuri tebingan Sungai Sarawak guys di area waterfront ini. Pengalaman pertama saya berjalan di tempat ini, sebelum ini memang tak pernah guys. Okay guys, sampai di sini untuk video saya kali ini ya. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel Trip Odin Blog dan channel saya yang lagi satu yaitu Iban Pegari Channel guys. Jangan lupa ya. Jangan lupa like, share,
sekarang. Hah? Oke, bosku.